Untuk dia Okay, punya, clear tak? ya better. Cuba Arms, angkat tangan kanan. tangan kanan. Aku nampak tangan kanan tadi. Kanan. Cuba kat okay, keluar. Jadi aku nampak tu. Aku nampak terbalik. Ha. Hi Dale. Saya Ed. Kira. Kira, kira. Ramai orang cakap kira. Tidak. Si Ed. Udah lah dia. Tangan dikocek, jalan menyengit, mata kampung mie, hati ke langit, sabar menanti. Kau selalu tanya orang kan? Nanti aku tanya kau lah. Okay. Kau rasa bagi songwriters mainly lyricist lah kan? It's about storytelling kan? Yeah, I guess so. How much do you think that it's important for lyricist to be empathy? Dia merasakan diri dia di dalam situasi orang tu sendiri, macam seorang kawan yang coming from a broken family, mak bapak dia tak bersama kan, contoh kan. Kau ada kawan-kawan yang macam tu. Jadi engkau tak macam tu, tapi engkau melihat orang tu punya experience tu, engkau boleh berada dalam perasaan orang tu untuk menceritakan cerita orang tu lah as best you can. Yeah. How much of kebolehan itu perlu pada seorang songwriter? Ini sebab menidakkan diri sendiri juga kan? Ataupun claim orang lain tu adalah diri kau? Oh no, I don't think so. Tak depan masa writing? Aku rasa aku aware yang aku tak ada apa cerita kecuali untuk pinjam kecuali untuk ya, pinjam cerita orang dan cuba menceritakan cerita tu sebaik yang mungkin untuk orang lain pula rasainya. Kenapa kau kata kau tak bercerita? Tentang kau dicerita tapi itu yang kau takut nak cerita, takkah? Ya, kemungkinan juga. Oh, too close for comfort. Apa dia macam tu? Ya, yeah, it's too close for comfort. Sebenarnya aku pernah baca somewhere, untuk menulis memerlukan keberanian yang tinggi. Untuk menulis, keberanian yang paling simple sekali ialah untuk membogilkan diri kau di khalayak ramai. Kalau kau menulis sesuatu untuk orang mengenai diri kau, kau in a way memang membogilkan diri kau kalau kau bertulis secara jujur. Tapi most of the time kita, antara kita tak jujur pada diri kita ataupun kita memang tak kenal diri kita. Yeah. So, bila kita tak kenal diri kita, kita tulis sesuatu yang kita ingat diri kita tapi bukan kita. Itu bukan kita. Okay. That is not you. That is someone else that you pretend to be. Tapi bila kau berjujur pun, orang boleh merasakan kau tak berjujur. Kan? Ya. Yeah. Dan kalau kau tak berjujur pun, orang rasa kau berjujur. Macam writing kau tu kan. Kata, ni mesti pasal act ni dia ada bercinta dengan mana pari-pari ke syair pari-pari kan kau dengan. Tak. Ada kata itu macam-macam apa cerita yang apalah daripada kepala orang lain tau. Ya. Yeah. Daripada kau lain. Ya. Yeah, daripada yeah. Kau tak mesti benda tu betul pun kan? Maksudnya, yeah. Kadang you just making it up. Ya. Yeah. Tapi segala benda yang kita made up pun dia mesti berdasarkan sesuatu yang betul. Yang konkret. Atau sekurang-kurangnya intipati perasaan tu memang wujud. Perasaan katalah in awe apabila melihat sesuatu yang cantik. Perasaan tu betul, kau pernah merasai. Mungkin kau in awe melihat Gunung Kinabalu. Tapi bila kau berpura-pura terhadap sesuatu yang lain, in awe terhadap kereta baru kau lah contohnya. Tapi kereta kau biasa je, Proton Saga je contohnya. Tapi kau tunjukkan kau punya in awe tu
perasaan tu real kerana kau imitate daripada macam mana perasaan yang kau pernah lalui apabila melihat Mount Kinabalu. Mount Kinabalu. Mount Kinabalu. Mount Kinabalu dengan botol. Boleh juga. Boleh juga tu. Ada orang macam, wow, best gila kan kereta aku ni kan. Boleh juga tu. Bagus. Bagus juga. Jangan yeah. Over sangat lah kan. Okay, apa soalan aku tadi bawa ke mana tadi? Empathy. Empathy and least attributes yang ada pada seorang writer tu mesti ada macam-macam kan? Empathy. I guess so. Mesti sensitive kan? I guess so. Kena ada lah some certain level of sensitivity. Ada benda. Tak ada orang kan? Kau pada tak ada diri sendiri je kan? Dan to know the right words to describe perasaan kau tu sedekat mungkin. You don't just trigger happy pakai mana-mana apa yang kau ada dalam vocab kau kan? Itu yang jadi macam-macam tu kan? Itu yang jadi macam-macam. Kita buat satu benda tu nampak macam nak pakai perkataan macam ni. Itu nampak gempak. Itu sebab tak ada sensitivity. Dia tak sensitif pada benda. Dia tak sensitif pada perasaannya tu. Dan the words yang represent perasaan-perasaan tu. Yeah. Itu bukan pasal dia pakai perkataan gempak tu dia sensitif. Tu aku tak rasa macam tu. Faham. Dan taste lah. Dan taste. Taste satu benda. Tapi dia sebenarnya bila aku buat this conversation dengan orang ramai dan aku record dan aku tengok balik, aku buat edit, aku study balik kan. Sebenarnya dia confirmkan pada aku bahawa aku seorang yang jadi masalah untuk come up with the right word or words. Aku selalu pick the wrong words. Untuk? Banyak lah aku tersalah gunakan perkataan. Kadang-kadang satu perkataan yang aku nak gunakan tu dia tak datang lah. Dia tak datang spontaneously. Bila aku nak cepat, aku gunakan perkataan yang lain pula instead of perkataan yang lebih tepat sekali. Aku ada kesukaran untuk menarik perkataan. Mungkin dari segi spoken. Dan ketidakupayaan aku untuk dengan pantas mencari perkataan, it's amazing macam mana aku boleh tulis, menulis in the first place dan menulis lirik in particularly. Aku ingat timing kot. Sekarang ni ke dulu? Ke it has always been like that? It has always been like that. Few things aku discovered juga. Kegagapan aku macam mana it sounded on camera. Lepas tu aku sebenarnya dah umur dah 50-an ni baru aku tahu yang aku tak boleh sebut S dengan betul. Aku dah 50 eh. 51. Lupa tu lagi. Ya Allah. Tua gila kau ni. Tadi apabila tengok laporan terhadap COVID kan, orang yang lebih tinggi untuk meninggal dunia ialah umur 51 ke atas saya tulis. Subject matter yang begini menakutkan, kita boleh gelak-gelakkannya. Tak, kita cakap pasal diri kita kan. Eh tak, kau. Kita cakap pasal kau. Jadi benda tu kelakar tak apa. Kita ikut orang lain. Sensitivity. So macam mana pula dengan penulisan lirik dia? Macam apakah hubung kait penulisan melodi maksud aku? Apakah hubung kait empathy, sensitivity terhadap kebolehan seorang itu untuk come up with a melody? Melody? Melody is all about feelings. It's all feelings sebenarnya. Feelings and vocab lah. Vocab. Sama juga. They're words. Tapi in a musical form kan? Notes. It's not about notes sangat sebenarnya. Itu kan kita nak pecahkan, dia jadi root notes lah, skills ke apa, modes ke apa, mood ke apa benda kan, but itu perasaan sebenarnya. Nyanyi lagu Happy Birthday tu dengan perasaan sedih. Sila ya. Cuba nyanyi Happy Birthday tu juga tadi. Aku tak boleh. Sekarang ni. Aku tak sedih, aku tak boleh nyanyi macam sedih lah. Okay. Kita punya mood sentiasa berubah-ubah. Kadang-kadang dalam keadaan sekarang kita tak ada apa particular mood. Sekarang ni kita tak berapa sedih ataupun gembira, kita just
at best apa nama indifference je. Tak ada rasa apa-apa je. So kalau katalah Dale, aku perlukan kau buat satu melodi yang sedih. Macam mana kau switch that mood kepada okay, aku nak buat melodi yang sedih sekarang? Benda tu ada je, Ed. Kita punya apa tu prior knowledge eh. Prior knowledge eh. Atau benda yang kita dah tahu. Kita tahu pasal sedih tu macam mana. Dan kita boleh kata yang sedih tu kita. Dan kita pun boleh kata yang sedih tu dia ni. Yang dia ni yang nak nyanyi lagu aku ni. Dia yang sedih. Dia ni yang nak nyanyi lagu aku. Dia yang sedih. Jadi kita lebih suka nak merasai kita yang sedih atau kita nak merasai orang tu yang sedih. Faham ke? Aku tak suka sedih. Aku tak suka jadi sedih. Tapi sedih tu tetap datang kan. Tapi it's something yang you have to come out of it. It's a matter of how positive you are about things in life. Jadi kau kena pegang benda yang positif lah walaupun kau sedih. Jadi aku tak suka jadi sedih. Jadi biar aku letak kau orang lain. Dia niat nak nyanyi ni kan. Jadi aku try rasa apa sedih dia lah tu kan. Kalau tak ada sedih pun aku ada kan je lah untuk aku fahamkan lagu tu macam nanti. And it's a new song. You just have to tell yourself that you're writing a new song. You're singing a new song. You're singing a sad song. And sebenarnya ini, dia ni yang sedih. Ni yang lagu yang dia nak nyanyi ni sekarang ni. Yang macam masa-masa nak buat tu kan. Kau kena imagine dulu tu. Dia kena ada dulu sebelum. Daripada dia tak ada kan. Memanglah dia tak ada nak kena ada. Tapi kau tahu benda tu dia akan ada lah. Okay. Disebabkan kemahiran kau dalam music. Adakah especially dalam chords contohnya, okay, sekarang ni kau perlu jadi sedih, kau perlu merasai sedih, mengetahui sedih. Jadi teknik yang paling mudah sekali ialah go to minor. No. Itu easy way lah. Tapi minor pun tak represent kesedihan sangat pun sebenarnya. Untuk ajar budak kecil boleh lah kan. Tu ajar jatuh tak minor major tu beza. Major adalah ada tiga note yang clear kan, menjadikan dia one first third fifth. Do mi so do mi so do mi so selamat hari raya, itu macam happy. Jadi kalau main do mi so do mi flat ke third. Jadi selamat hari raya, selamat hari raya kan, happy. Happy, okay. Kalau selamat hari raya macam tu nak kecil dengan kita juga. Oh lapak sedih lah tu. Dia komen lah kot. Dia minor ni major. Tapi kalau nak kau nak sediakan major pun boleh je. It's about the feeling yang belakang tu. It's not about the notes. Tapi ada notes yang sebenarnya memang sedih kalau kau zoom in atau kau fikir kan. Tapi kalau gini-gini je dengar aje kau main piano teng 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 teng, tak pun boleh jadi serius. Boleh jadi just serious melody je. Bunyi serius lah. Kalau meja tu macam jovial kan. Serene pun boleh juga. Remorseful pun boleh juga. Dalam meja. Tempo dia kena main kan. Memainkan pandan juga. Kau main laju tak sedih pun nanti kan. Sedih juga. Mamcin main laju. Sedih. Ya betul. Kalau minor pun kau boleh turn it into a dance number kan. Aku berkawan dengan kau. Aku berkawan dengan M. Dengan Ajay. Aku dah tengok macam mana korang semua buat lagu. Korang ialah orang yang buat lagu pegang kepada melodi. Okay. Let the melody takes you to the place. Takes the chord progression where it needs to go. Tetapi at the same time, ada juga group of people yang dia sangat inclined kepada chord progression. Dia akan buat menerusi chord progression dulu. So antara kedua dua cara ni obviously what works je lah. What works. Tapi aku aku akan sentiasa stresskan knowledge of chords and progression
adalah penting, sangat penting. Bukan kita buat lagu mengikutnya, dia tu mengikut kita. Maksudnya melodies, melody tu kena datang dulu. A good melody is a good melody. A good melody makes a good song. Not so good a melody. Kita tak boleh macam nak harapkan sangat, tak boleh macam nak buat banyak sangat. Kita letak kuat embellishment yang dah siap-siap pun dia tetap tak cantik. Dia macam seorang yang handsome, handsome tau, atau lawa, perempuan yang lawa tak perlu make up sangat. Tapi kalau nak make upkan dia nanti dulu, tengok banyak benda dah cover dah sebab dia cantik. Muka dia tau. Nanti kalau over, kau pakaikan apa pun over nanti kan spoil juga. Tak boleh juga. Spoil banyak benda lah. Sebenarnya yang over tu adalah bila dia tak cantik sangat. Dia banyak berkelip. Jadi attack-attack lagu tu kena berdahsyat-dahsyat. Tu super simple, over-over chord, semua benda nak kena nampak lagi macam interesting. Tapi what works is sebenarnya what is felt. Rasa tak benda ni? Kadang-kadang dia jadi macam terlalu banyak, jadi macam outbeat sangat kan. Macam trying too hard kan. Trying too hard. Atau too hard nak menang. At worst pun dia tak natural lah. Tapi yang kau don't feel it in you kan. Tapi cuma sekarang ni kan, aku betul-betul merasai kehilangan A&R manager. A&R manager yang mengenal lagu, apa good song, apa yang not so good a song. Tak elok, kita kata lagu tak elok kan, lagu yang tak bagus. Tapi memang ada lagu tak bagus. Memang ada lagu tak bagus. Kerana orangnya tu, dia tak faham. Kenapa kau nak buat benda tu macam tu, sedangkan benda tu tak interesting. Tak mengenal lagu tau, tak mengenal melody. Melody yang boleh diri sendiri, tanpa muzik pun, nyanyi sikit je, oh lagu ni sedap. Atau lagu ni interesting. Macam mana boleh lagu ni boleh dinyanyi macam tu kan? Daripada kau dengar, oh macam ni, oh kau dah agak kejap, gimana dia gimana? Ini pasal tak ada A&R. Pasal tak ada A&R. Kau biarkan Tom, Dick and Harry nak buat lagu, ya lagu keluar. Tapi macam, kenapa lagu ni macam ni je? Okay, jadi kalau katalah kau nak buat album, dan engkau tu buat single, engkau tu act, engkau tak ada tak ada sense buat lagu yang macam kata tu, mendapatkan lagu yang seperti wajah tu perempuan yang lawa. Kau rasa it's a song. You can sing this song well, tapi that is not an interesting song. An interesting melody. Dia tak interesting enough. Jadi nanti arrangement kau beria-ria, tapi kau tengok balik melody, macam lagu tu je. Macam lagu ni je. Macam mana aku dengar lagu ni macam aku macam aku form 1 aku dah boleh buat lagu macam ni banyak-banyak. Apa sebab aku dengar macam ni? Kenapa nak buat lagi sekarang ni? Aku rasa MNC pun ada problem macam ni juga. Aku boleh dengan dia pun macam ni. Dululah. Dia cakap macam mana? Dia cakap pasal aku tau. Dia cakap pasal aku asalnya tu. Masa tu aku, I think I was 19 kot. Baru nak start ada idea dia? Tak pun. Aku berbual dengan dia baru-baru ni, macam a few years ago. Tapi apa kita berbualkan tu sebenarnya stemmed from soalan isunya aku yang dulu. Perangai itu tu. Dia pernah dengar, dia pernah datang dekat satu publishing house. Oh, dia Baby Boss. Baby Boss was a studio practice and sudahnya studio recording juga kan. Masa itu Norman, Abang Norman Abdul Rahman ni, dia menjaga publishing house for Abang Roslana Aziz. Aku pun start up macam tu lah. Aku dah start out as a, aku hantar lagu banyak-banyak kat rumah, dekat office. Baru selanjutnya jumpa Abang Norman, kasih dia banyak-banyak lagu. Sebab ialah nak hantar lagu lah namanya kan. Sekali Nasir datang situ, Abang Norman cakap aku. Hari tu Abang Nasir datang, kali saya kasih lah dengar lagu lawak ni dia. So dia dengar, kata lagu-lagu macam ni dekat rumah, dekat dalam kotong dia ke apa, kotak dia ke apa, banyak lagu macam ni.
Amboi dia cakap macam tu pasal pada lagu. Tapi tu dia kata abang rumah kata kau kau relax jangan jangan macam kecil hati. Tak tak aku suka dia rasa tu. At least lagu aku yang dia dengar tu ada banyak macam dekat rumah dia. Ha. Lagu aku macam berasik. Oh best. Aku suka lagu memang. Suka masih. Aku sangatlah sebenarnya. jadi bila aku dah jumpa, bila dah berkawan dengan Abang M, perbualan tentang lagu-lagu lah. Nanti dia kata, dengar lagu sepolan-sepolan dia ni. Macam ni ada lagi je. Macam ada bakul-bakul jumpa kat rumah Abang M. Dia tu dia tak ada kata, Abang cakap pasal saya tau dulu, saya benda-benda dulu tu. Tak lah, aku tak ingat macam tu. Perbualan tu tentang tu aku faham lah. Aku faham bila dia cakap macam tu. Kan? Jadi ialah this expected turnarounds, expected chord progressions. There's nothing wrong with using the normal ones atau the popular ones. Tapi janganlah melody tu nampak sangat nak pergi ke situ. Dan janganlah pakai melody tu nampak sangat macam lagu yang itu campur dengan lagu yang ini jadi satu lagu, chorus lagu lain ni, verse lagu lain, lagu orang lain, maksud aku kan. Kau ya pun janganlah. Kalau dah dapat macam tu, kenapa kau rasa it's a good enough material ke to have nak beriakan dengan production, nak record, nak nyanyi ya lah. Pasal benda yang macam ni, try harder lah. It's what songwriting lah. Ini aku punya piece of mind lah. Aku punya my two cents. Kalau ini caranya, I'm sure pemikiran macam ni tak semua orang macam ni lah. Ada je yang boleh kata, alam Adib kau cakap macam ni. Kau tengok dengan lagu sekarang ni macam verse chorus je. Macam you heard it before. Tapi dia punya hook dia dekat line dekat rap dia ke, mungkin apa-apalah dekat attack dia atau sound dia, itu dia hook. Dia lah okey agaknya. Orang nak goyang sangat kan, orang nak goyang sangat, nak groove sangat ke apa benda. So okey lah, kau telan groove kau telah. Sampai bila kan? Tapi melody mana bro? Melodinya mana? And kita tahu melody tu memanglah bukanlah kita boleh take for granted kan? Kita kena work hard. Kena duduk. Kena buat. Right. Kena buat sampai interesting is the keyword. Yes, interesting. Tapi ada juga benda yang tak interesting. Tapi sedap. Contoh? Ini taste aku lah. Ada lagu-lagu yang memang aku rasa tak interesting lah sebab yang biasa lah tu. Tapi lagu tu sedap. Ha. Lagu tu sedap. Sedap kan orang kata? Yelah. Macam makan lah. Aku nak cakap macam ayam goreng lah. Dia biasa je. Paras rupanya semua ayam goreng paras rupa lebih kurang macam tu. Kadang-kadang macam Kentucky. Tapi sedap. Ya betul. Kentucky tu dia ada rasa dia sendiri kan? I'm sure dulu orang tak goreng rasa dia macam tu. Yeah. Tapi tu dia dah niche lah. Dia dah specialize. Kan, mesti lu terfikir juga lah. Setiap orang yang belajar alat muzik, eventually dia boleh buat lagu. Maknanya semua orang boleh buat lagu. Tapi orang kena sedar bahawa lagu kau tu sedap ke tak sedap, lagu kau tu interesting tak interesting, ada something new atau tak ada something new, ataupun lagu kau tu will it move people or not? Yeah, move in what way? Kan ada lagu yang kau dengar macam dia tak ada climax atau apa, tapi dia ada bawa orang tu macam feelnya, aku suka lagi feelnya dia. Sebab ada feel ini dalam manusia, ada feel blur. Feel wasted. tapi ada lagu orang buat kena macam perasaan macam tu kan. Dia boleh relate. Okey lah tu. Okey lah. As long as ada orang nak boleh relate dengan certain work yang kau buat. Yeah. Macam lukisan juga pun. Ini lukisan anak aku kan. Indah Fitriati punya lukisan kat belakang. Cool. Tak mana dia belajar anda kan. Yang belah kanan kau belakang gambar perempuan tu, dia punya self-portrait ke dia lukis gambar orang lain? Ini bukan dia. Bukan yang kanan. Ni.
Ini bukan dia. Cool, cool. Tapi ini salah seorang dari adik dia. Tak boleh nak cakap siapa, eh. Itu ya, 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 kayak tudung. Ya, kayak tudung ni. Sebenarnya dia pun tak tahu siapa. Dia pergi praktis je. Oh. Ah, okay. Girlfriend gulung macam tu, kenapa dia? Tak ada, tak ada. Aku nak ada girlfriend macam tu lah. Okay. Ah, tadi mana tadi cakap pasal kita, ya, yeah, kalau orang boleh buat lagu dia, kalau orang boleh main alat muzik, eventually dia boleh, dia boleh buat lagu. Cumanya dia tak, dia dia tak competent enough to know or to be aware that lagu dia tu biasa, lagu dia tu nothing interesting. Kita nak sesuatu yang baru, sesuatu yang interesting lah. Interesting. Ya. Yeah. Tapi dalam banyak form, banyak formula apparently untuk menjadikan sesuatu yang popular tu, dia kena ada dua elemen. Satu a feel of familiarity. Orang dengar lagu tu dia familiar kan. Lepas tu tapi di masa yang sama dia ada satu part yang yang lain dari yang lain. So dia merge yang kedua-dua ni. A bit of familiarity and a touch of originality. Dia merge yang dua ni menjadi satu yang extraordinary. Apa kau rasa pasal tu? Betul juga. Tapi ada benda yang nak kena tambah juga ni. Antaranya adalah conviction. 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 Macam mana tu? Dalam membawa benda tu, penyanyinya lah. Penyanyi tu, penyanyi penting dalam hal-hal semua ni. Penyanyi pun penting. Memanglah kita ada hit di mana yang penyanyi tu taklah berapa kuat sangat. Tapi just enough. Apalagi kalau penyanyi tu yang kuat lah. Kuat dalam karakter lah sebenarnya. Nyanyi karakter. Dan karakter, dia bawa lagu dia macam mana, dia bawa he brings himself or herself around. Itu penting. One name in mind, Eliana. Bagaimanakah Eliana sebagai seorang penyanyi yang berkarakter dan nak meshkan dengan dia punya bakat sebenar? Okay. Beranilah. Antara karakter dengan dengan kebolehan menyanyi itu, mana lebih tinggi pada Eliana? Pada aku karakter. Karakter. Kebolehan menyanyi itu, she's blessed dengan suara dia macam tu lah. Bukanlah suara dia macam macam mana cakap? So kalau dia ada macam-macam lakonan lah, lakonan. Dia bawa rasa dia tu. Kita dalam recording studio kan, kita akan guna perkataan yang kita kita create sendiri lah untuk direct dia untuk buat macam mana. Nah ni, so mati. So dia buat lah sebuah macam tu kan, macam mati garang tu lah. So menyampah ke, adalah suara-suara dia tu yang karakter sebenarnya, bukan suara tu sendiri. Karakter yang dilakonkan dalam lagu, dalam menyampaikan lagu tu. Yes, aku pernah record satu lagu. aku rasa tu Penantian. Penantian Zubir Ali. Oh, kau iya, kau cover balik eh. Penantian. Kau cover. Aku dah lupa. Ya. Hari tu kita record macam tengah hari ke petang. Dari tengah hari ke petang lah, macam tu nak tunggu suara dia buka lah, benda dia try nyanyi kan. Tu tenang, relax je dalam tu. Jangan nyanyi ya, diam je, duduk je. Duduk, pasang balik lagu tu. Dah record a few times lah. A few times kita record, tapi macam tak mari lah, tak duduk. Aku duduk je, dah tunggu. Tak datang-datang. Aku dah lah, mungkin dia tak duduk. Dia punya zone dia tu ke. So dia diam, duduk je kat situ. Dekat tempat duduk, tool tu. So, aku pasang lagu. Aku pasang, dia kena dengar je lagu tu. Dan imagine dia nyanyi lagu tu. Dia imagine. Bukan dia nyanyi betul-betul. Dia imagine dia melayan lagu tu. Dia dalam. Dia imagine dia kena berada dalam lagu tu. Konon-konon dia nyanyi lah. Sekali dah habis, aku berhenti. Okay, nak okay ke? Okay tu okay lah. Okay, kita ambil eh. Dah cukup? Okay, record. Terus record. One take sampai habis. Tadi mungkin datang studio.
dan keadaan meriah semacam mungkin oh dia kau benda ni aku okey. Oh dia apa kita kerja pun dari kau apa ni? Kau dengar lagu. Agaknya datang dan keadaan meriah. Ni bila lagu tu macam apa nak panggil lagu tu? Lagu tu ada feel dia sendiri kan. It's a stolen. Mungkin the feeling was a sullen feel, S-U-L-L-E-N. Tapi macam mana kau dengar meriah nak masuk dalam zone tu? Jadi dah dengar, lepas tu dia try record, tak duduk-duduk. Wah, so aku tu so diam. So dia dengar. Memang ada, ada sesuatu di dalam apabila kau diam, kan? So suruh tu diam, tu dengar. Dah cukup dia diam dan dengar tu, aku tanya dah, okey lah, record. Okay, record. Dia record satu take yang macam ni. Itu dia masuk dalam satu zone yang lain. Zone dia, yang dia kenal. Macam mana aku nak cakap? Benda tu akan beritahu dia sendiri. Lagu tu sendiri akan beritahu dia. Daripada Ujang main, Nan, kan? Nan punya gitar, Rockelly, Alpha punya arrangement. Benda tu dah ada represent satu feel terhadap lagu tu sendiri. Lagu tu sendiri is a good song. Zubir Ali buat lagu tu dahsyat. Kalau lagu tu macam tu, kita nak ubah macam mana? Ataupun katalah lagu tak pernah popular. Kita dengar je. Apa yang ada pada kita sebagai seorang producer atau arranger atau songwriter yang lain atau musician, dengar lagu ni, apa yang kita rasa kita nak bring to the table untuk recording lagu ni? Nak buat lagu ni macam mana kan? Okay. Jadi semua dah pergi ke situ. Zone yang macam tu. So Ilana masuk, dia kena masuk lah situ. Bila dia masuk recording, time dia pula, turn dia pula, dia kena macam tu. Dan bila dah record kan, dia dah okay keluar, dengar. Ah, okey ni, aku kata. Okey bang eh? Okey tak? Okey. Apa jadi lah tadi? Saya tidur. Rupanya dia tidur. Aku tak dengar lagu dia tidur. Agaknya lah, mungkin apa benda lah, tik dia punya apa benda, dia tengah tidur, dia bangun lagi, dia ingat lagu tadi macam mana. Aku tak tahu apa yang telah mengajar dia atau membuat dia menyanyikan lagu tu. Kan, interesting. Aku suka. Nyanyian dia tu aku suka. One take. Itu Elana lah. Tak ada sumbang. Sikit-sikit tapi sumbang yang sedap. Kau corrected it lah. Ada yang tak. Kau biarkan je sumbang yang sedap tu. Ya. Yeah. Macam mana sebab nak explain ialah sumbang tu sedap, kadang-kadang boleh jadi sedap tu, Jen? Ya. Yeah. Macam nak explain? Macam mana nak explain? Dia real, dia emotional, dia kecacatan tu menunjukkan dia manusia. Dia bukan robot, machine. Yeah. Boleh lah. Boleh lah guna. Boleh guna cara kau cakap dia tu kan? Oh, dia bukan robot. dia manusia. Okay, boleh kau fikir, oh yelah betul Liliana nak. Excuse dia. Kau dengar, oh sumbang ni tak apa. Nanti. Itu boleh excuse. What if kau tak boleh excuse kan? Dengan akal kau kan? What if kalau kau tak boleh, what if seseorang tu tak boleh excuse penyanyi tu dengan akal kau aja? Macam mana tu dia? So sebab kau ni jahat. Akal kita boleh jadi jahat. Dia nak kata A kena A, B kena B. Tapi what matters most adalah hati kau kan? The ability untuk seorang duduk mendengar Inanna nyanyi. Oh ni okey, ni okey. Okey dengar balik. Boleh pakai ke tak boleh pakai ni? Macam mana ni? Aku nak hukum dia macam mana sekarang? Dengan akal ke? Jadi aku kena totok otak aku. Aku apa yang merasa? Rasa tak? Rasa tu dia okey tu. Kau ada, dia okey ke hati? Okey tu. Kau kena ada satu awareness tau. Betul tak? Dalam dunia ni kau kena ada satu awareness. Yang ekstra bukan dengan ngakal aja. You have to pakai topi orang yang menghukum. Kau kena pakai topi orang yang listen without prejudice. It's the ability to listen. Sama je act. Kalau bila kau berbual dengan aku, kau kata kau cerita pasal kau buat benda-benda ni, kau buat benda ni tak apa-apa. Aku nak hukum kau.
Benda tak faham apa aku buat kan. Ini antara manusia-manusia ada perbualan. Orang buat salah kat kita. Awak ada akal? Tak boleh ni. Jahat betul dia ni kan. Dia minta maaf kat kita ni. Tapi tak boleh. Kau buat benda-benda bukan-bukan lah. Okey, jap. Tolak tepi otak. Hati kau terima tak, Mamat ni? Rasa kau boleh, boleh lah. Right. Right. And kita cakap tentang performance kan, penyanyi kan. Performance tu kita kena tahu. Dia sampai tak sampai? Sampai tak sampai? Dia ni nyanyi ni terpaksa ke apa? Oh, dia ni nyanyi untuk terror ke apa? Kita tahu eh, kalau orang tu dalam tu kita tahu. Kita tahu dia kat mana tu. Kau tak, kau kat sini lah. Kau ni kat mana sebenarnya ni? Kau tak settle benda luar tu, settle lah dulu. Janganlah bawa tu masuk ke sini. Right. Kita boleh rasa whether he or she is there, present atau tidak. Yep. Most of the singers yang kau jumpa, banyak tak yang real, yang they will be there, their presence at that place? Tak berapa ramai. Tapi tak ada. Ada juga, ada 1, 2, 3 tinju kan? Bukanlah alamak, banyak-banyak ni satu orang je. Tak. Ada. Okay. aku rewind balik kenyataan. Aku rephrase balik lah. Aku pergi satu persatu eh. Siti Sarah sebagai seorang penyanyi, what have you got to say about that? Honestly, dia memang dia touch aku. Dia touch ramai orang. Bayangkan aku nak menjaga vokal dia, kalau aku nak kena hukum dia macam mana? Sikit-sikit tak betul abang dia. Dia move aku every now and then. Tapi pulang pada dia lah. Apa? Pulang pada dia maksudnya, the staying power dia. Aku kena cakap, kau kat situ tu sekarang ni. Kau dah kat situ dah ni. Kau dah pegang, dah masuk dah ni. Kenapa kau tak confirm? Kau as you go ahead, as dia dah ni, nanti kan dia kata, alamak ni, okey tak kot? Okey lah, kau terus sekarang je lah. Kau buat benda ni kan nak berhenti-henti kan? Kata rekod nak kena berhenti. Aku tak suka tu. Yelah, tak saya suka. Dia pun tak suka kan? Tapi janganlah kecil jiwa tu. Bila kau dah sampai situ, terus kaya. Jangan takut. Aku suka cakap, fearless. Ini bukan untuk siapa sangat, bukan untuk orang macam makcik-makcik ni kat belakang ni, tengah cuci-cuci, tengah kita tu, kedua kahwin. Sarah nyanyi satu lagu lagi. Lagu ni sekian-sekian sangat, makcik-makcik nak cuci kalau kau nak dengar. Kau fearless sajalah, nyanyi. Tak siapa nak marah kau apa pun. Aku di sini jaga kau. Tak okey, aku tak okey. Buat lagi. Makcik tu dah pingsan dekat telinga. Tajam sangat suara putih. Benda-benda macam itulah kan. Jadi, ini bukan kau cakap pasal dia nyanyi in key ke, in tune ke, pitching dia tak kan? Dia level tu dia dah lepas dah kan? Dia dah. Dah tak payah bincang lagi dah. Aku tak nak tahu pun semua tu. Aku tak nak tahu. GV semua tu tak payah cerita pasal tu lagi dah. Dia ni semua boleh nyanyi dah pun. Ada yang terror pun masuk GV tu. Jadi yang kau percakapkan tadi tu ialah lakonan dia, the essence dia nak sampaikan. Apakah? Apa benda tu? Itu juga adalah sebenarnya conviction. Conviction dia? Fokus. Dia tahu dia betul. Dia tahu dia kat situ. Dan dia tahu dia menyampaikan je. It's not about dia sangat pun. Dia menyampaikan that feeling. Jangan takut. Dia takut mungkin tak handsome. Mungkin nanti sebutan macam teruk ke apa. Alah, it's not about handsome pun. It's not about cantik sangat nyanyian tu pun. It's about the whole thing. Satu perasaan yang sampai ke orang. Kadang-kadang sebut, dia boleh nyanyi satu lagu tu eh. Ji dalam terang. Ji dalam, boleh tak ji dalam? Lagu apa tu Del? Ji dalam. Ada. Lirik tu kata di dalam. Uh-huh. Tapi Sarah kan, Sarah. Nanti kata, okey tu bang. Okey lah. Dia macam tak berhati. Aku kata, okey. Aku suka tu. Itu natural. Ji dalam. Alamak, macam budak kecil ke? Ji dalam ni. Panas lah, ji dalam ni. Okay lah tu, satu natural. Natural, waktu kena betul kan, di dalam terang. Apa ni? Nak terang-terang sangat ke? Tak,
itu ada dynamic dia, ada splat out, sebab tu cantik lah kalau ada, kalau aku nak, the word is not actually tune lah. Kita pilih lah, ada benda kita tinggalkan. Tak semua benda tu yang kita nak kena betulkan. Sorry. Tapi it takes me hours, probably satu hari berpanjangan nak siapkan. Kalau tuning tu pun kan kan, melodi kan. Bukannya semua kau nak betulkan. Kadang-kadang kerana dia tak betul tu yang sedap. Kerana tak betul tu yang natural. Kalau semua tepat, nanti pedih, bingit, ketat. Manis sangat. Tepu. Bukan manis, dia tak ada manis langsung. Dia tepu, kemanisan dia terlampau-lampau, dia jadi tepu lah. Ya, betul. Ada satu sebenarnya ni. Apa? Ada satu lah. Tak betul. Ada satu lagi. Abai. Dina Nazir. Tak terlihat. Dina Nazir bagus. Tak terlihat olehmu. Dia bagus eh. Sayang dia, bagus. Dia tidak fokus pada pada direction tu. Dan lagu I think she didn't really want to be a singer that much probably. Mungkin lah. Keperluan untuk hidup membawa dia ke tempat-tempat lain yang memberi lebih keuntungan tu. Aku tak berani cakap gitu lah. Cuma in general lah, aku bukan cakap pasal Dina in particular. Dina Persia, aku cakap in general lah. Kenapa orang buat pilihan yang semikian. Tapi bila kau rekod dia tu, dia antara artis yang aku sanggup duduk dalam studio untuk dengar. Aku tak harap duduk dalam studio dia. Mana dah aku duduk lepak kat studio dengan siapa pun. Kalau recording vocal kan? Kalau recording. Tapi dia aku cakap, sedap eh. Macam ni eh. Sayang lah lagu tu tak ke mana. Dan ada satu lagu kita lagi kan. Yang aku sayang dia tak ke mana. Kita ada banyak lagu-lagu yang tak ke mana. Okay. Sekejap eh. Dalam sebentar ini. Nurul ke Huda nama okay. Dia Huda. Dia ialah artis Seha Huda. Dan Rahila Ali. Betul. Kalau Rahila Ali boleh dengar benda ni, hello. Huda pun Huda tu nyanyi lagi tau. Tapi nyanyi karaoke lah. Dia jadi macam, sebenarnya dia ni begini. Dia Kelantan. Dia dah buat bisnes wedding planner. Serious? Quite well. Wow. Aku tahu dia sebab di Facebook kita. Sebenarnya lagu tu quite the word is innocent kan? Innocence. Tapi dia rasa. Ya, aku antara lagu kita aku suka ialah lagu tu. Setiap kali aku dengar lagu tu, aku dengar di dekat radio tu sendiri ataupun aku dengar dari jarak jauh, satu perasaan yang aku akan datang pada fikiran aku bila dengar lagu tu ialah bagaimana masa zaman aku kanak-kanak dulu, aku jalan dengan kakak aku di setapak garden untuk pergi rumah kawan dia. Tak apa. Masa kita kecil-kecil dulu, kita umur 7 tahun, 9 tahun, orang punya rumah tak ada aircon tau. Orang punya rumah di kawasan perumahan, pintu dia sentiasa terbuka, tingkap dia sentiasa terbuka dan dia akan pasang radio kuat-kuat. Jadi apabila kita lalu depan rumah orang, kita boleh dengar lagu-lagu yang orang mainkan. Kadang-kadang kalau kita jalan pukul 9 malam, kita akan dengar lagu yang orang dengar daripada FM stereo, pilihan bersama. Nanti kita dengar lagu berputar-putar memberikan kata-kata. So bila dalam perjalanan aku dengan kakak aku tu kan, akan keluar lagu-lagu yang ballad, yang sentimental, yang mendayu, yang sedap di telinga. So lagu dalam sebentar ini tu, it will bring me back ataupun brought me back to my childhood days with my sister. Oh, sekarang aku faham. Aku ingat kau campakan tak berapa kemas. Apa kau cakap sebenarnya, masa kau write lagu tu, kenangan dengan kakak kau tu datang tu buat macam tu. Betul? Probably kan? Probably, ya.
ada sebab idea kau of songs adalah macam tu, pada macam tu. Probably. Dalam aku dah tak apa ingat lirik tu, tapi essence yang pada lagu tu ialah aku nak narrow it down to a particular time tau dalam lagu tu. Dalam sebentar ini, at this moment between you and I, just the two of us, I am crying but I don't want you to see. Something like that lah. So dalam that short moment tu, dia akan break ataupun kita akan be together. That is the crossing the Rubicon punya moment lah. Kalau kau cross, sejarah kau akan berubah. Kalau kau tak cross, kau akan together. Ni songwriting punya gaya fikiran. Tapi that melody and everything about that melody dalam sebentar ini tu is one of the song yang aku sukalah dia punya the perasaan yang dia bawa pada aku, dan sayanglah projek tu tak ke mana. Projek tak ke mana ni, tak sikit. Kita ada banyak lagu projek kita yang tak ke mana. Tangan dikocek, jalan menyengit, mata kampung mi, hati ke langit, sabar menanti peluang datang, begitulah